Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu nama budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Sekdes Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, Pak Kadir, serta Pak Saifuddin dari pihak BPND, para kepala desa Kabupaten Pandeglang Utara yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, rekan-rekan kelompok tani BPD se-Kabupaten Pandeglang Utara, Bapak Ibu, Pak Sekdes, kami juga ini adalah Sekdes, kebetulan saya berdua ini adalah Sekdes, yang sama Sekdes. Ya. Pertama, Ibu saya tanya yang akan membuka, apa menyerahkan peserta studi tir ini, Ibu Kadis sendiri. Akan beliau berhalangan hadir, sehingga diserahkan kepada saya selaku Sekdes untuk mendampingi rekan-rekan yang akan studi tir di Bogor. Selanjutnya juga pesan dari Bapak Bupati kami, Bapak Dr. Hadi Rusalin, menitipkan salam kepada teman-teman di Bogor. Sayangnya juga beliau akan hadir, tetapi ada lain hal sangat penting di daerah sehingga beliau tidak sempat bersama kita. Bapak Is, kami ini dari Konai Utara, peserta sejumlah 190 orang, terdiri dari para kepala desa, para kelompok tani. Ada dua kelompok tani, kelompok hadir pertanian dan kelompok perikanan. Di Konawe Utara itu ada dua istilah perkampungan. Yang pertama daerah pesisir, yang kedua daerah yang daratan. Jadi kami datang ke sini Pak untuk mempelajari apa yang belum ada di daerah kami, untuk melihat dan secara langsung apa yang belum ada di wilayah kami. Itu kami bawa sebagai ilmu untuk diterapkan di daerah kami. Sesungguhnya Pak, kami juga ini sudah profesional juga sebenarnya, hanya cara menanamnya sudah pas, tapi cara panennya bagaimana. Jadi mohon kiranya sebentar nanti Pak Sekdes untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman apa yang belum ada di wilayah kami, kami akan terapkan ketika kami balik kembali ke daerah. Teman-teman, perlu juga saya sampaikan bahwa kedatangan kita ini memang betul-betul untuk kita belajar. Saya tahu teman-teman sudah pada paham sesungguhnya cara bertani dan beternak atau memelihara ikan. Tapi tidak kalah pentingnya juga kalau kita punya pengalaman yang lebih baik lagi, apa yang kita dapatkan hari ini untuk kita sama-sama menerapkan di daerah kita. Bukan kita bahwa kita tidak mampu, kita bisa, tetapi alangkah baiknya kita asal lagi kita terapkan di wilayah kita masing-masing untuk kita jadikan contoh atau agar supaya berhasil seperti apa yang ada di Kabupaten Bogor ini. Mungkin dari saya, tanpa juga saya merasa berterima kasih Pak Sekdes dan Pak Kadir atas jamuannya. Kami mungkin sudah merepotkan Bapak Ibu dari tempat pekerjaan ini, tapi yang namanya kita studi tir untuk saling kita berbagi. Ya. Mungkin ada tambahan Pak Sekdes. Pak, kebetulan ada Pak Ketua Artis. Ya. Ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kami minta kesediaan Bapak Sekdes Perikanan untuk memberikan sambutan atau kata-kata penerimaan kepada rombongan kami
dalam hal ini seluruh kepala desa dan kelompok tani nelayan yang ada di wilayah kami. Cukup sekian, lebih dan kurang yang mengerti makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.